Oke teman-teman, jadi ini ada ILS 301 ya teman-teman. Jadi ILS 301 ini dulunya adalah Nopin 01 ya. Nopin 01 yang saat ini berubah menjadi 301. Dan ini juga bodi terbaru ya dari Avante H7X dari Tentrem ya teman-teman. Jadi ini tripnya Surabaya Medan ya, Patas. Oke teman-teman, saksikan ya. Assalamualaikum, selamat pagi teman sahabat Muslim 78 channel. Nah, pagi hari ini kita berada di loket perwakilan ILS Palembang ya teman-teman. Nah, ini sudah ada Nopin 301 ya. Ini Nopin 301. Nah, ini busnya Medan Surabaya ya teman-teman. Jadi ini menggunakan sasis dari Mercy 1526. Menggunakan bodi dari Tentrem Avante H7 ya. Avante 7X. Nah, ini satu-satunya bodi ILS yang menggunakan karoseri Tentrem Avante H7X. Nah, ini juga ada Nopin 063. Ini enggak tahu ini jurusan kemana. Kalau ini jurusannya Medan Surabaya. Jadi untuk Sumatera yang memakai single glass ini ya, dari Tentrem, satu dari Rapi. Rapi itu menggunakan Avante H8X. Kalau untuk yang ILS dia menggunakan Avante H7X. Nah ini, namun tidak terlalu beda ya, sama-sama single glass. Mungkin ada beberapa fitur lah yang membedakannya. Nah, ini tripnya dari Surabaya akan ke Medan. Tuh krunya masih istirahat di kantinnya LS. Nah, ini Om Ronald. Nah, ini Bang Uco udah sampai ini. Nah, mana Bang? Jam berapa tadi sampai di Palembang? Ada setengah jam lah. Setengah jam lah ya, berarti jam ini jam 7.30 ya. Iya. Berangkat dari Surabaya hari apa, Bang? Hari Senin sore. Senin sore ya. Iya ya. Jadi Nopin 301 ini Mercy berapa, Bang? Ini 162 namanya. Itu ya. Bodinya Avante H7X dari ini ya, dari Avante dari Tentrem ya. Tentrem. Pas belum puasa. Pas belum puasa ya. Ini berapa unit, Bang, ILS yang terbaru ini, yang dari Avante, dari Tentrem? Kalau yang baru ini dari Tentrem ada 3. 3 ya. Satu double glass. Double glass. Yang duanya single. Single glass. Yang double glass ke arah mana itu? Padang. Oh, ke Padang ya? Iya. Ini dari Surabaya Medan ramai terus, Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena ILS rutin ya. Tiap hari berangkat ya, Bang ya? Tiap hari. Tiap hari ya? Tiap hari. Berapa unit kalau dari Medan Surabaya, Bang? Kalau di jumlah kasusnya itu ada 17-an ini. 17-an? Nggak, seharinya berangkat berapa? Dua. Satu ekonomi, satu patas. Satu patas, satu ekonomi? Iya. Punya Bang patas ini ya? Patas. Kalau ekonomi tapi AC juga kan? AC. AC juga? Nggak pakai toilet ya. Oh, nggak pakai toilet? Iya. Oke. Oke, oke. Ya. Itu kalau ke Jawa Timur, Surabaya itu via mana, Bang? Ngetol terus apa gimana? Kalau kita sampai di Merak, kita piatol terus. Piatol terus. Biar nyaman juga sewanya. Iya, nah, iya, iya. Kalau sewa sekarang kan inginnya tol gitu. Iya, iya. Oke lah, moga lancar terus ya, Bang ya. Oke, Pak. Lancar, sukses terus ILS. Sama yang trip Medan Surabaya. Oke, teman-teman. Jadi Nopin 301 segera berangkat ya dari perwakilannya ILS Palembang. Ini dari Surabaya lanjut ke Medan. Nah, jadi teman-teman, jadi 301 ini X-nya 01 ya. X-nya Nopin 01 diperbaiki kembali. Jadi diganti bodi Avante. Selamat jalan 301, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ya jadi kemarin 301 kawal ini ya, kawal Nopin
134 ini. 063 dari Lampung karena mengalami trouble di AC. Jadi dikawal sampai perwakilan LS Palembang. Nah, ini lagi reparasi, perbaikan. Setelah itu lanjut lagi ke Medan. Ini penumpang masih menunggu. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah hadir dan like serta subscribe. Sudah menonton video saya, terima kasih. Yang belum subscribe silakan subscribe agar mendukung channel saya ini tetap berkembang. Terima kasih. Selamat pagi dari Bumi Sriwijaya.